Halo teman-teman semuanya, balik lagi ya bersama gua Dustin. Oke, di video kali ini gua pengen ngasih tahu ke kalian tips farming RD OPBR secara gratis, teman-teman. Gimana sih cara dapetin diamond OPBR secara gratis? Gua bakal kasih tahu ya di video kali ini, teman-teman. Ini persiapan anniversary puncak kelima tahun One Piece Bounty Rush di bulan Februari sekarang, teman-teman. Kalian tunggu nanti ya di akhir bulan, mungkin di atas tanggal 20 lah, bakal ada new EX lagi, anjir. Oke teman-teman, lanjut. Biasanya itu gue dapetin diamond dengan cara ngelarin challenge battle ya teman-teman. Sekarang CB-nya boss battle nih, kalian bisa lihat di sini rewardnya ada RD nih. Dapat 10 ya di skor 10.000, terus di pertengahan kalian dapat 10 RD lagi, kalian bisa lihat. Terakhir dapat 10 RD lagi. Total dapat 30 diamond ya. Juara parah banget gak sih? 30 diamond itu udah banyak banget ya. Di sini 5 RD aja berharga banget, anjir teman-teman. OPBR top up-nya mahal banget, cok. Enggak ada obat ya mahalnya. Oke, jadi 5 RD aja sangat berharga, teman-teman. Terus selanjutnya, biasanya itu gue ngelarin solo mission ya untuk dapetin RD, teman-teman. Di sini enak banget, cok, farming RD. Setiap kalian ngelarin satu mission, kalian dapet 3 RD ya. Lumayan banyak nih. Total 4 lah. Jadi misalnya kalian ngelarin nih satu slot, nanti kalian di daily mission dapat lagi ya satu ya, karena berhasil ngelarin. Jadi 4 RD satu slot mission. Bayangin kalau kalian ngelarin semuanya, teman-teman, dapat berapa RD nih? Banyak banget ya. Belum lagi yang hard, sama dapatnya 3 RD juga ya kalau ngelarin. Orang gampang cok ngelarinnya. Gampang banget anjir, yang disuruh-suruh ya. Kalian pasti bisa lah ngelarin, teman-teman. Nih contoh, di sini misinya wiper, kelar dalam waktu 60 detik dengan party runner only ya teman-teman. Terus menggunakan satu karakter doang, udah kelar. Nih gue contohin, teman-teman. Oke, tadi kan disuruh pakai runner only kan. Lihat. Oke, langsung aja. Disuruh make satu karakter doang ngelarinnya dalam waktu 60 detik. Gampang lah. Gampang banget ini ngerjainnya. Semua orang pasti bisa ya. Dapat RD-nya lumayan lagi. 3 RD sangat berharga. Oke, langsung kelar. Dapat 3 RD, teman-teman. 4 RD. Oke. Kalian lihat baik-baik nih ya. 3 RD. Terus, nih di normal langsung dapat satu ya, seperti yang gue bilang. Di praktis juga kalian bisa dapetin RD, teman-teman, tapi cuman satu ya. Kalian bisa lihat nih, lebih sedikit dapatnya. Oke, selanjutnya biasanya itu gue dapat RD gratis dari Liga Battle ya, teman-teman. Reward ganti season. Kayak kemarin belum lama ini kan ganti season. Gua rank akhir itu di rank SS, dapat 20 diamond. Lumayan banyak ya. Di sini kalau kalian di akhir season di rank S plus dapatnya cuman 15. Beda 5 ya. Kalau di rank S cuman 13, teman-teman. Beda 2 nih. Makanya usahain kalian push rank itu sampai rank SS ya sebelum ganti season. Karena reward diamondnya itu lumayan banget, cok. Ini yang gue kasih tahu, kayak di Liga sama CB sebenarnya kalian gak cuma dapet diamond ya, banyak hadiah lain. Kayak gold fragment itu kan juga penting, teman-teman. Tapi kan fokus gue hanya diamond ya untuk konten kali ini. Oke, selanjutnya biasanya itu gue ngelarin daily mission ya. Di sini bisa dapetin RD juga setiap harinya satu, teman-teman. Gampang banget misinya. Main Liga sekali, terus bunuh musuh 3 kali, capture bendera 3 kali sama exchange. Udah dapat satu, lumayan. Terus kalian di sini juga bisa ngelarin misi yang lain. Contohnya mencapai total karakter party power yang disuruh, ya kan? Tuh kalian bisa lihat, teman-teman. Ngelarin solo battle dapetin karakter. Di event juga kalian bisa dapetin medal ya. Nih, main boss battle yang baru tadi dengan teman atau aliansi member selama 3 kali dapat 1 RD. Terus lagi nih main lagi 3 kali dapat 2 RD, teman-teman. Menangin ya. Terus
Kalau nggak salah ada lagi, lihat, dapetin 1000 combo atau lebih, dapat 3 RD. Udah berapa nih dapat nih? 3. Terus dapat 5, dapat 6 RD ya. Nah, di sini juga biasanya setiap event medal baru yang datang, kita bisa dapetin RD juga ya. Contohnya di sini, crafting medal SHP 1 kali dapat 5 RD. Lumayan banget gak sih? Nih, sedikit-sedikit jadi bukit anjir. Oke, teman-teman. Nah, terus biasanya itu gue dapetin RD juga dari exchange ya. Di sini setiap medal, setiap event baru yang datang, biasanya di exchange itu bisa nukerin medal. Seperti ini contohnya, teman-teman. Oke, gue bakal nukerin aja nih ya ke RD. Dapat 5, teman-teman. Membutuhkan 500 fragmen ya. Di sini bisa gue tukerin lagi nih. Jadi total kalian bisa dapat 10 RD nih. Nukerin token ya, berarti 1000 lah butuh. Lumayan banget gak sih? Oke. Di sini kalau kalian bilang, "Bang, gak worth it, Bang, nukerin RD," kata siapa anjir? Paling worth it lah, cowok, nukerin RD. Yang bisa ngalahin keworthitan ngalahin RD itu cuma nukerin isian medal ya. Nah, kali ini enggak ada nih isian medal. Kalau ada isian medal, ya lebih baik kalian nukerin isian medal ya. Cuman kalau kalian membutuhkan diamond, ya udah tukerin ke diamond. Oke, teman-teman. Nah, yang paling terakhir nih, gue biasanya itu dapetin RD, nggak pernah top up sama sekali ya. Nih gue kasih tau dah, top up di sini mahal banget, cowok, nggak bohong gue. Harganya nggak ngotak ya, parah anjir, nggak kuat gue beli diamond OPBR, serius, nggak ada uangnya. Oh iya, sekarang ini lagi ada diamond gratis ya, teman-teman, setiap harinya di shop. Kalian jangan lupa ambil, lumayan 1 RD berharga itu, cowok. Gue yakin sih semua player gratisan seperti gue pasti ngelakuin hal yang gue lakukan ya. Yang terakhir, teman-teman, gue itu untuk dapetin RD gratis, ya tentunya berharap dapat bansos lah dari bandot, cok. Contohnya hari ini ya, tadi dikasih 20 RD, teman-teman. Mana bannernya, masih ada gak nih? Lumayan banget, cok. Ini dia 2024 Early Spring Reward. Sama tadi dikasih juga 30 RD ya di inbox. Gue inget banget, udah gue klaim, teman-teman, RD-nya. Gue ambil, jadi total bansos hari ini 50. Itu lumayan banget ya. 30 RD-nya lagi tuh bansos dari campaign Invite Teman ya, teman-teman. Seperti yang kalian tahu, sekarang ini gue lagi nabung RD ya. Ada karakter ekstrim baru, gue gak gacha. Ada BF baru, gue gak gacha. Ini Odin, iya gue tahu. Odin ini bener-bener OP parah, gak ada obat anjir. Sangat layak untuk digacha ya. WB juga sama, teman-teman. GG parah, layak untuk digacha. Bener-bener karakter worth it ya untuk digacha. Tapi di sini gue lagi nunggu momen puncaknya, teman-teman. Di bulan Februari sekarang nih. Makanya nanti kalian lihat aja ya. Yang gue harapin sih New EX nanti Blackbird. Kalau beneran Blackbird, wah gue seneng banget, cok. Karakter favorit gue ya. Makanya sekarang gue nabung RD nih. Oke, kalau kalian RD-nya mau banyak seperti gua, lakukan hal ini ya, teman-teman. Oke, makasih semuanya yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Semoga bermanfaat. Ditunggu next konten dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.